Halo bosku semuanya, balik lagi di channel saya sekali. So, kali ini kita nge-nake Asep karena si Asep dipinjam sama Chandra. Si Chandra kayaknya pegel ya naik motor kayak gini. Jadi di sebelah gua ada SLG Motovlog, anjay. Jangan lupa di-subscribe channelnya di deskripsi di bawah. Jadi kita bakalan ngabubur race today, cuman karena hujan, jadi gak bisa ngabubur race yang balap-balap banget gitu ya. Ya santai-santai aja bos, jangan terlalu kenceng gitu ya. Semoga aja motor ini tidak nyiprat banget. Karena kalau nyiprat, ini tas gua udah pasti basah coy. Dan kalau udah basah, gua gak ngerti lagi bentuknya kayak bagaimana. Oke, ini anak-anak yang tadi duluan. Waduh gila, ini nyipat cok, asu lah, gila. Enggak lah, gue udah deket yang lain. Nyipat-nyipat gini cuy. Temen gue tuh ketakutan tuh. Gara-gara gue bilang kan, kalau pakai Aerox, paper dilepas tuh sumpah itu neraka banget ya. Dia kaget dong langsung karena kebetulan hujan. Jadi makin serem gitu ya. Waduh, ini sumpah nggak ngotak ini bawa motor pada nyipat semua, cuk. Aduh, kamera gue lensa baru, cuk. Jangan dong. Ya, ini pada bingung mau belok kemana, pada bingung. Kiri aja, yuk. Ya elah, Pak. Malah nikung dia, Pak. Ini jalan licin, ngeri gue, Pak. Anjir lah. Jalannya licin. Aduh, manusia-manusia takut nyipat ya. Wah, anjir, kena gua anjir, gila. Sebegitu dekatnya kah cipratan-cipratan itu? Ini gua yakin banget nih, belakang gua pasti nyipat banget nih. Di belakang nih, pasti nih. Wah, basah tas gua, co, asu lah. Yakin gua ini, mah. Daripada bingung-bingung, mending kita langsung kasih tahu nih jalannya kemana lagi nih. Waduh, ada apa nih di jalan, tengah jalan. Kita kayaknya lurus aja, asik nih. Oke bosku semuanya, jadi hari ini random banget nih kayaknya. Bahas apa ya ada something sih. Waduh, Rian, Karnering, waduh, nggak jadi Karnering dia, Pak. Oke, kayaknya gue pengen bahas something yang useful buat kehidupan ya. Apa ya, yang berguna buat kehidupan. Nggak tahu, anjay. Gue ngomong kadang berguna, kadang nggak berguna. Jadi, gimans gitu ya. Waduh. Ini kayaknya melewati rute yang sama kayak kemarin kayaknya. Kok gua banyak diam anjay? Dari tadi diam. Gak ada suara ini pada kemana teman-teman gua? Oh, pada di belakang anjay. Pada rolling the party, you know. Aduh, gak boleh arogan nih cuy. A few moments later. Waduh, gue ingat nih, ban ini belum. Jadi bannya ini kan belum panas ya. Mau gue miring-miringin bahaya. Jadi panpek aja buat kalian yang suka miring-miring tuh hati-hati. Kalau bannya belum panas, jangan langsung direbah-rebahin gitu. Ntar kalau low set kan berabe bos. Eh, jam berapa? Wah gila, udah 5.30 cuy. Ini kayaknya buka puasa di jalan gue cuy. Gue juga bingung nih harus kemana nih. Jadi ternyata di Pontianak ini hujannya lokal ya. Hujannya ngepreng. Di sini kering banget loh. Gak ada pertanda hujan sama sekali rupanya. Parah loh.
Aku juga bingung ini kok nggak ada hujan. Pars, but pars, pars. Oh iya, kita ambil kiri. Kita suruh yang lain lewat biar ada pemandangan. Tuh, banyak banget aeroknya. Ada 1, 2, 3 sama si Asep. Jadi 4 aeroknya hari ini. Kayaknya kata-kata Matic yang datang ya. Tuh, ada Saber juga. Penyanyarian. Ini anak-anak ZRT hari ini rame. Kalau ada Satpol PP ngeri juga ya. Tapi kan kita nggak ngumpul-ngumpul, nggak nyantai di satu tempat. Jadi, hirup aja menurut gua sih. Menurut gua, pandangan pribadi. Tuh, ada selera gendol di sini. Oke, kita mobil tikungan. Pada bingung anjay. Aduh gila, vlog kali ini gue bingung banget sih mau ngomong apa. Gue cuma lebih kayak speed rate aja. Oh iya, buat kalian yang mau tahu review motor ini saya KTM 250. Gue udah review kemarin. Tinggal tap aja di sini. Itu udah gue review kemarin motornya Chandra. Ini hari ke apa, hari ke 12 11 deh. 11 puasa nih. Tuh kan, itu basah tadi yang pas kita lewatin enggak basah, cuy, sumpah. Ini aneh banget ya. Hujan itu lokal, selokal-lokalnya. Udah kayak lokal ya anjay. Enggak ngerti lagi gue, cuy. Hujannya tuh rada-rada gak jelas kayak hubungan kita. Sedih gua, co, asu. Hashtag Zafir sad boy gitu ya. Waduh, ini jalannya licin-licin, coy. Nah, gua tidak tahu bahas apa. Gua juga bingung apa yang sebaiknya saya bahas, apa yang seru. Saya juga tidak tahu apa yang seru ya. Pada kebut-kebutan semua, gila, gua ngeri cuy, jalan basah. Soalnya motor orang juga. Kalau ada apa-apa kan berabe cuy. Ini ada yang nelfon HP gua lagi nih, siapa? Ini bahaya, jangan ditiru. Waduh, mak gua nelfon rupanya. Oke, jadi mak gue nelpon barusan. Astaga. Waduh. Ini nyipatnya sampai ke tangan gue. Waduh, basah kayak nyemot tas gue ya. Inilah suka duka anak motor ketika basah, ketika hujan. That's why ada yang bilang kami tidak suka basah gitu ya. Motornya takut air kayak kucing. Cuman ya emang kalau basah-basah tuh gak enak. Ya gini, basah, nyiprat. Dan nggak bisa sepenuhnya menggunakan motor seperti jalan-jalan kering gitu ya. Nggak bisa rebahan, nggak bisa speeding. Karena ya jalannya tuh basah gitu kan. Astaga, temen gue ada di mana, gila. Ini gue pengen coba tarik nih di sini nih. Ada yang mau wili-wili mungkin. Wah, gue juga nggak ngerti apakah ada yang mau wili-wili. Wah, ini buat kalian nih ya, gue ada tips nih. Kalau kalian kena basah gini pas lagi riding, saran gue main di gigi tinggi supaya nggak nge-slide gitu. Kalau lu pas pecek gitu, dia nggak bakalan nge-slide gitu. Soalnya rantan nge-slide juga kalau lu pakai motor terus licin gini lu mau kerja gitu. Wah, sumpah sih. Ini juga bacot banget motornya, sumpah, nggak bohong dah gua.
apakah yang menang? Tidak ada yang menang tampaknya. Oke, dimenangkan oleh Iman. Niki menyusul dari belakang. Gila, gila. Ini basah, cok, jalannya, cok. Lu kebut-kebutan, gila lo. Gue aja ngeri ngikutin di belakang. Bang, kayak anak-anak ya. Parah-parah. Kalau kemarin di episode 1 itu nggak ada yang barbar, yang ini barbar semua gitu ya. Cuman karena jalannya basah nih, nggak kadang-kadang nggak mendukung ya. Cuman kayaknya gue mau balik nih, jadi gue mau tukaran motor, habis itu gue muter balik. Wah, ini dua kering cuy. Woi, bundaran TM tukar motor. Bundaran TM tukar motor, aku mau balik. Ya. Waduh, gila gua tadi gagal shifting anjay. Enggak enak gua. Ini motor bacot banget. Kalau kalian nontonnya maaf banget kalau suara gua tuh enggak bisa kedengaran jelas karena ini motor benar-benar bacot. Kalau kalian pakai di helm juga itu kayak pengang banget telinga kalian. Sumpah gak bohong deh gue anjay. Tapi tuh asik aja ya, karena gak tahu mungkin karena tenaganya tuh have fun kalau dibawa. Waduh, ini kok makin gerimis ya di sini. Wah, ngeri banget, kamera gue rusak nih. Kayaknya gue nepi dulu lah di sini nih. Ntar lagi nih gue nepi nih. Amanin kamera, gue muter balik pulang kayaknya. Muter balik kok. Yuk, tepi-tepi. Oke. Kayaknya sampai sini dulu vlog motovlog asli Ngabuburit episode 2. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga kalian senang. Kau langsung pulang kah? Ah, aku dulu ya. Soalnya udah mau maghrib buka puasa dah. Oke, kayaknya sampai sini dulu vlog gue. Kena motor gue cuy. Oke, makasih udah bikin gue pegal tadi gara-gara lu maksa gue pakai motor lu kan. Nyipet gak sih? Wah anjay, basah cok. Waduh, gelo. Makasih udah nonton. Tekan tombol like kalau kalian suka, komen, share ke teman-teman kalian, nyalakan lonceng notifikasi juga supaya kalian gak tinggalan notifikasi selanjutnya. Oke, jangan lupa sekali here. Ciao.